Nah, di batu yang pertama ini ada dari batu anggur Waikanan ya bosku ya. Ini dari Sumatera bosku ya, dari Lampung. Ya, memiliki badan yang kristal putih ya bosku ya, dengan titik merah ini bosku di atasnya bosku ya. Sedikit tapi bikin manis ya bosku ya. Nah, ini untuk bosku yang suka-suka CCS kantoran dan juga terang. Nah, ini cocok banget di bosku ya, saya rekomendasikan banget. Karena ini enakan bosku ya, ini kristalnya tuh tanpa ada taper ya bosku ya. Tuh. Nah, selanjutnya ini dari Jasper Aki Karangnunggal ya bosku ya. Dia dari Jasper Aki Karangnunggal. Dia memiliki komposisi warna latar merah ya bosku ya. Tuh, dengan garis-garis motif ya bosku ya. Tapi motif apa ini bosku ya? Nih, kalau gini dia kayak huruf P ya, tapi dia abstrak ya bosku ya. Nah, ini untuk bawahnya dia seperti ini bosku ya. Tuh, jadi garis-garisnya juga tembus sampai bawah bosku ya. Ini merahnya mah enak kan bosku ya. Cakep ya tuh. Nah, selanjutnya ini ada dari Virus atau Turquoise ya bosku, ini dari Virus Subay ya, materialnya dari Virus Subay. Dia memiliki keunikan seperti X ya bosku ya. X ini kalau misalkan kayak di pohon-pohon itu, dia tuh sebenarnya di seri gunting ya bosku ya. Kalau tapak jalak dia kan rapi ya, kalau ini dia kayak seri gunting atau X ya bosku. Kalau gini dia tapak jalak ya tuh. Tapi nah, selanjutnya ini ada batu karang nunggal juga bosku ya. Ini bungkem ya bosku, ini pamor bungkem. Latarnya ini antik bosku ya. Dia itu latarnya di kuning dengan gradasi ya, garis-garis putih, dan juga di tengahnya dia itu ada hitam-hitamnya juga ya tuh. Dia kalau misalnya sekilasnya kayak kuto Mesir, tapi dia bukan kuto Mesir ya. Kalau kuto Mesir itu harus kotak ya bosku ya. Ini dia menyerupai saja, tapi tidak kuto Mesir ya bosku ya. Nah, ini untuk bawahnya bosku. Tuh bosku ya, pamornya tembus pol sampai bawah bosku ya. Nih cakep juga bawahnya ya. Tuh, ganteng juga ternyata bosku ya. Nah, selanjutnya di sini ada pasteling ya bosku ya. Ini ada batu pasteling dengan komposisi warna ceplok-ceplok kayak cat tumpah ya bosku ya. Ini pasteling multi warna bosku ya. Tuh, di sini ada warna apa, abu bosku ya. Terus ada warna putih, terus ada kehijau-hijauan juga, kuning bosku ya, dan juga kecoklat-coklatan bosku di tengahnya tuh ya. Tuh, ini enak ngeposter ya tuh, puser bosku ya. Tuh, ini enak, cepok-cepoknya enak tuh bosku ya. Nih, kalau bawahnya dia tentunya polos bosku ya. Tuh, ini dari Sumatera, dia memiliki karakter warna-warna anggur kristal bosku ya. Nih, ada karakter-karakter kayak pamor apa gitu bosku di tengahnya ini ya. Tuh, ini cakepnya tuh kalau bagian dalamnya itu melebar ya bosku ya. Tuh, jadi bawahnya sudah pasti dia tembus. Tuh, kalau bawahnya dia kayak kuto Mesir ya, kotak-kotak kayak kuto Mesir ya pamornya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Kembali lagi bosku bersama saya Faisal Wipan Sukma ya bosku ya. Nah, kita berjalan dan berbincang-bincang kembali di channelnya Segera Tengah Gamesun ya bosku ya. Di depan saya ini udah ada beberapa varian batu campur ya bosku ya. Ini ada dari Sumatera, ada Karangnunggal, ada juga dari Pasteling, dan juga ada dari Virus ya bosku ya. Nah, Virus ini tentunya Virus yang antik ya bosku ya. Nah, seperti apa bosku ya, karakter-karakter batunya, motifnya, warnanya, dan juga detailnya ini seperti apa bosku ya. Oke bosku, kita langsung saja bosku ke batu yang pertama. Nah, di batu yang pertama ini ada dari batu anggur Waikanan ya bosku ya. Ini dari Sumatera bosku ya, dari Lampung. Dia memiliki badan yang kristal putih ya bosku ya, dengan titik merah ini bosku di atasnya bosku ya. Sedikit tapi bikin manis ya bosku ya. Nah, ini untuk bosku yang suka-suka CCS kantoran dan juga terang. Nah, ini cocok banget di bosku ya, saya rekomendasikan banget. Karena ini enakan bosku ya, ini kristalnya tuh tanpa ada taper ya bosku ya. Tuh, untuk dimensinya juga ini enak bosku, untuk CCS kantoran ini pas. Karena ini dia memiliki dimensi di angka 15 kurang sedikit ya bosku ya. Dengan lebarnya di angka 12,5 dan ketebalannya ini membulnya estimasi di angka 4 atau 5 ya bosku ya. Tuh, ini ringnya sudah alpaka dope ya bosku ya. Ini cakep, simple, enak pokoknya bosku ya. Nah, untuk size jarinya yang ini di nomor 8 setengah kurang sedikit ya bosku, itu 8 lebih sedikit ya. Tuh, ini kristal bosku, dia tanpa taper ya bawahnya ya, tanpa ada taper-taperan ya. Tuh, cakep ini bosku. Nah, boleh nih untuk bosku yang suka, boleh langsung digaskan saja ya. Untuk batu Sumatera ini saya kasih harga di angka 200.000 rupiah saja yang ini bosku ya. Oke bosku, langsung gaskan ke batu selanjutnya. Nah, selanjutnya ini dari Jasper Aki Karangnunggal ya bosku ya. Dia dari Jasper Aki Karangnunggal. Dia memiliki komposisi warna latar merah ya bosku ya. Tuh, dengan garis-garis motif ya bosku ya. Tapi motif apa ini bosku ya? Nih, kalau gini dia kayak huruf P ya, tapi dia abstrak ya bosku ya.
Nah ini untuk bawahnya dia seperti ini bosku ya, tuh jadi garis-garisnya juga tembus sampai bawah bosku ya. Ini merahnya mah enak kan bosku ya, cakep ya tuh. Nah untuk dimensinya juga bosku, untuk batu yang ini dia memiliki dimensi di angka 21 lebih sedikit ya bosku ya. Untuk lebarnya ini estimasi di angka 16. Untuk ketebalannya ini estimasi di angka 4 atau 3 bosku ya. Nih ini ringnya udah alpaka ukir bosku ya, motif apa nih, padung ya. Ini cakep bosku, enak kan bosku barangnya ya. Nih untuk pakaian ini joss banget bosku ya. Nah untuk size jarinya sendiri dia di angka 8 bosku, size jarinya di nomor 8. Nah untuk harganya untuk bosku yang suka boleh. Nah ini harganya cukup di angka Rp235.000 saja, Rp235.000 saja. Bosku boleh langsung saja masuk ke nomor WhatsApp yang sudah tertera ya bosku ya. Oke bosku, next bosku ke batu selanjutnya. Nah selanjutnya ini ada dari Pirus atau Turquoise ya bosku. Ini dari Pirus Hubei ya, materialnya dari Pirus Hubei. Dia memiliki keunikan seperti X ya bosku ya. X ini kalau misalkan apa namanya, kayak di pohon-pohon itu dia tuh sebenarnya di Sri Gunting ya bosku ya. Kalau tapak jalak dia kan rapi ya. Kalau ini dia kayak Sri Gunting atau X ya bosku. Kalau gini dia tapak jalak ya tuh. Tapi tidak presisi jadi di seperti ini kan ya. Ceplok 4 lah pokoknya bosku ya. Barangnya mah cakep antik bosku ya, dari material Hubei ini. Dia motifnya tuh warna-warna loreng ya bosku ya. Dengan ringnya sudah alpaka ukir ya bosku ya. Tuh, dimensi batunya juga yang ini cukup enak kan bosku ya. Dia dimensi kantorannya itu di angka berapa nih, 15. Untuk lebarnya dia di angka 11,5. Dan ketinggiannya ini estimasi di angka 4 ya bosku ya. Tuh. Ini dengan size jarinya di nomor berapa nih, 7 ya bosku, size jarinya di nomor 7 nih. Boleh nih untuk bosku yang suka untuk batu Pirus ini, saya kasih harga di angka Rp750.000 ya bosku ya. Harganya masih bisa nego tentunya, masih bisa kurang ya. Nah untuk yang ini bosku boleh nego ya, boleh kurang, langsung digaskan saja masuk ke nomor WhatsApp yang sudah tertera bosku ya. Oke next bosku ke batu selanjutnya. Nah selanjutnya ini ada batu karang nunggal juga bosku ya. Ini bungkem ya bosku, ini pamor bungkem. Latarnya ini antik bosku ya, dia itu latarnya di kuning dengan gradasi ya, garis-garis putih, dan juga di tengahnya dia itu ada hitam-hitamnya juga ya tuh. Dia kalau misalnya sekilas ini kayak kuto Mesir, tapi dia bukan kuto Mesir ya. Kalau kuto Mesir itu harus kotak ya bosku ya. Ini dia menyerupai saja tapi tidak kuto Mesir ya bosku ya. Nih tuh. Nah ini untuk bawahnya bosku, tuh bosku ya, pamornya tembus pol sampai bawah bosku ya. Nih cakep juga bawahnya ya, tuh ganteng juga ternyata bosku ya. Nah bosku, untuk bosku yang suka bosku untuk batu karang nunggal yang ini bosku, dia memiliki dimensi atau ukuran di angka berapa nih, 21 ya bosku ya. Untuk lebarnya ini estimasi di angka 13, dan untuk ketebalannya ini estimasi di angka 4 atau 5 bosku ya. Nah ini ringnya alpaka bosku ya, modelnya simple, enaken tuh. Jadi fokus ke batunya dengan size jari di nomor 8 ya, size jarinya di nomor 8. Nah boleh nih untuk bosku yang suka, boleh langsung digaskan saja bosku. Untuk karang nunggal ini saya kasih harga di angka Rp450.000 saja. Ini Rp450.000 saja bosku. Barangnya cakep ajib tentunya bosku ya. Karakternya top, komposisi warnanya juga enak ya. Oke bosku, next bosku ke batu selanjutnya. Nah selanjutnya di sini ada pasteling ya bosku ya. Ini ada batu pasteling dengan komposisi warna ceplok-ceplok kayak cat tumpah ya bosku ya. Ini pasteling multi warna bosku ya. Tuh di sini ada warna apa, abu bosku ya, terus ada warna putih, terus ada kehijau-hijauan juga, kuning bosku ya, dan juga kecoklat-coklatan bosku di tengahnya tuh ya. Tuh ini enak ngeposter ya tuh, apa ngepok ngepuser bosku ya. Tuh ini enak, cepok-cepoknya enak kan bosku ya. Nih kalau bawahnya dia tentunya polos bosku ya tuh. Nah bosku, kalau bosku suka bosku, ini dimensinya juga CCS kantoran enak kan bosku ya, di angka berapa nih, 16 kurang dikit bosku ya, atau 15,5 lah bosku ya. Nih untuk lebarnya ini estimasi di angka 13,5. Nah ini mumbul bosku nih, ini mumbul. Untuk ketinggiannya ini estimasi di angka 8 atau 9 ya bosku ya. Tuh enak kan bosku ya, ringnya udah alpaka ukir, cakep bosku ya. Udah enak kan, tinggal pakai dengan size jari di nomor 7 ya bosku, size jarinya di nomor 7 bosku ya. Boleh nih untuk bosku yang suka, boleh digaskan saja ya. Yang ini saya kasih harga di angka Rp350.000 saja. Ini Rp350.000 saja bosku, langsung gaskan saja, langsung masuk saja ke nomor WhatsApp saya yang sudah tertera. Oke next ke batu yang terakhir. Nah di batu yang terakhir ini ada batu dari Sumatera ya bosku ya. Ini dari Sumatera, dia memiliki karakter warna-warna anggur kristal bosku ya. Nih ada karakter-karakter kayak pamor apa gitu bosku, tengahnya ini ya. Tuh ini cakepnya tuh kalau bagian dalamnya itu melebar ya bosku ya. Tuh jadi
bawahnya sudah pasti dia tembus tuh. Kalau bawahnya dia kayak kuto Mesir ya, kotak-kotak kayak kuto Mesir ya pamornya ya. Ini cakep bosku ya, ini batu-batu lama atau batu jadul ya bosku ya, cuman ringnya aja yang baru ya nih. Ini bosku kalau suka, kalau senang boleh nih kita ukur dulu ya. Nah untuk batu Sumatera ini dia memiliki ukuran atau dimensi di angka berapa nih ya? 22,9 atau 22,8 lah bosku ya, 23 kurang sedikit. Untuk lebarnya ini di angka 13,5 atau 14 kurang sedikit juga bosku ya nih ya. Nah untuk untuk ketinggiannya ini estimasi di angka 8. Tuh, ini pol bosku sampai bawah ya. Tuh, ini pol. Ini ringnya apakah cakar bosku ya? Ringnya apakah cakar dengan size jari di nomor 8. Size jari di nomor 8. Ini cakep bosku ya. Untuk pakai pekan ini enakan pokoknya bosku ya. Tuh, saya coba pakai dulu jari ya yang ini ya untuk simulasi. Tuh. Joss pokoknya bosku ya, karakternya joss enakan. Nah, boleh nih untuk bosku yang suka boleh di batu Sumatera ini saya kasih harga di angka Rp300.000 saja. Murah banget ya bosku ya. Boleh bosku ya, pamornya enakan ya. Warna pamornya juga antik ya, kuning-kuning gimana gitu bosku ya. Nah, boleh. Rp300.000 saja langsung digaskan saja bosku, langsung masuk saja ke nomor WhatsApp yang sudah tertera ya bosku ya. Nah, itu dia bosku ya, cuplikan di beberapa batu yang ada di depan kita ini, dia berbagai origin ya, ada dari Pirus, ada dari Sumatera, Pirusnya ini Hubei atau Singkia, bosku ada Pastelina juga Karanungal ya. Untuk bosku yang minat, langsung gaskan saja langsung ke nomor WhatsApp saya bosku. Mau diborong 6 piece ini boleh ya, tentunya saya kasih harga spesial. Nanti kita nego-nego, kita ngobrol-ngobrol saja langsung di WhatsApp ya untuk diborong semuanya ya. Oke bosku, terima kasih banyak bosku ya. Mungkin sekian dari saya, Faisal Dwi Pansukma bosku ya. Salam sehat, salam sejahtera untuk bosku semuanya. Salam Siger Tengah Gemstone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.